Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas Hyundai i20 Refresh debut dengan teknologi dan tampilan baru. Hyundai i20 menerima pembaruan agar terlihat lebih mirip dengan penawaran terbaru dari merek ini. Perubahannya meliputi tampilan lebih tajam di bagian depan dan bumper belakang yang didesain ulang. i20 hadir dalam 3 warna baru yaitu Lucid Lime, Lumer Grey Pearl, dan Meta Blue Pearl. Di dalam, kini terdapat paket warna interior Lucid Lime yang memberikan tampilan kabin yang lebih cerah. Interiornya juga mendapatkan garis vertikal pada jok dan elemen horizontal timbul. Kabin yang telah ditingkatkan tersedia dengan tampilan cluster instrumen opsional 10,25 inci dengan layar infotainment 10,25 inci. Pengaturan mendukung Apple CarPlay dan Android Auto, juga bantalan pengisian daya nirkabel dan stereo boost yang tersedia. Hyundai juga mengganti pola mobil dengan LED yang memiliki pencahayaan multiwarna. Hyundai juga memperluas rangkaian keselamatan Smart Sense dengan membuat bantuan penghindar tabrakan ke depan termasuk identifikasi pengendara sepeda. Sistem ini juga menambah bantuan mengikuti jalur. Sebagai pilihan, pembeli dapat menambahkan teknologi seperti bantuan tabrakan lalu lintas belakang, penghindaran tabrakan titik buta, dan kontrol jelajah cerdas. i20 tersedia dengan mesin 1 liter turbocharged yang tersedia dengan 99 tenaga kuda dan 118 HP. Mobil ini memiliki bantuan mild hybrid 48 volt. Powerplant tersedia dengan gearbox kopling ganda 7 percepatan atau manual 6 percepatan. i20 akan mulai diproduksi pada kuartal ketiga 2023 di Izmir, Turki. Hyundai mengatakan bahwa varian tambahan dari model ini juga akan hadir. Tidak ada indikasi bahwa salah satu dari mereka akan hadir di Amerika Serikat. Hyundai cukup sibuk dengan pengembangan kendaraan ini. Sebagai contoh, sebuah laporan baru-baru ini menunjukkan bahwa konsep Envision 74 dapat diproduksi sebagai model sporty bernuansa retro. Selain itu, Hyundai berencana untuk menampilkan IONIQ 5N secara perdana di Goodwood Festival Summit pada bulan Juli tahun ini. Mobil ini kabarnya memiliki sistem all-wheel drive yang mungkin bisa menandingi 576 tenaga kuda Kia EV6 GT, and sound plus menompa atau memompa suara bising ke dalam kabin.